Oke, kembali lagi. Cara restore style Core PA50 SD ya. Ini Core PA50 SD. Ini stylenya sudah dangdut semua. Seperti itu, dangdut semua. Oke, ini posisi di beat ya, balad tuh. Menalut gitu kan. Bawahnya di Latin 1 mendamba tuh kan keloas. Tuh kan semua dangdut. Pertama, kita siapkan memori SD card-nya ya. Ini kita matikan dulu. Sekarang kita beralih ke laptop. Masukkan terlebih dahulu memori SD card-nya ke laptop yang ada SD card-nya ya, laptopnya. Kalau belum punya laptop, kalau enggak pakai komputer, tapi pakai konverter yang ke USB ya. Ini kan masih kosong. Oke, kita terlebih dahulu buka. Bentar, kita perbesar terlebih dahulu. Buram. Sorry. Contoh ya, aduh susah sih. Aduh, apaan tuh? Bentar. Kita buka dulu. Di sini saya mempunyai apa itu teh? OS 1,2 ya. Ini juga saya download dari tetangga sebelah. Sorry. Kita buka terlebih dahulu. Nah, inilah dia isinya. BPHP sekian ya. Kita semua atau CTRLA. Copy. Ke SD card tadi. Paste. Seperti itu. Kita close. Dan kita kembali lagi ke keyboard ya. Sorry. Cabut SD card-nya. Kembali ke keyboard. Kita perkecil kembali. Oke. Kita masukkan terlebih dahulu SD card-nya. Awas posisi ini SD card, kan ini sini ada lock, ada unlock ya. Kalau lock ke bawah, unlock ke atas. Masukkan dulu. Kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, dari sini ya. Biar kelihatan. Nyalakan terlebih dahulu. Di sini pijit. Nah, itu masuk recovery ya. Load OS from SD card. Oh sorry, terlalu lambat. Kita ulang kembali. Oh udah beres kan? Langsung. Gak apa-apa. Tapi langsung ya, gak usah pencet enter. Nah kan, loading successful SD card and press any button. Oke, sudah beres ya. Kita exit. Kita matikan terlebih dahulu. Terus masuk lagi. Oh sorry, tinggal keluarin dulu SD card-nya. Tunggu dulu, jangan dulu keluarin. Apa yang terjadi? Kita style beres ya. Gak usah dimatiin barisan juga.
tidak bisa jadi exit-exit doang, mau diberitikan juga gak apa-apa. Kalau udah beres, kita lihat stylenya kosong ya semua. Hati-hati ya. Oke. Sudah semua kosong. Kita kembali lagi cabut SD card-nya yang barusan. Kemudian kita masukkan lagi ke laptop. Kembali lagi ke laptop. Ini semua hapus. Ganti sama backupan PA50 SD atau dari PA50 bisa. Kita kembali ya. Ini backupnya. Oke. Backup, copy ke SD card. Videonya, cara backupnya ada di sebelumnya. Nanti ada di deskripsi ya, cara backupnya bagaimana. Oke, kita sudah beres backupnya. Kemudian cabut lagi. Saya agak ejek-ejek ya, karena ini Windows 10. Sorry, belum diaktifin Windows-nya. Oke, kita matikan terlebih dahulu keyboard-nya. Kemudian nyalakan kembali. Ini masih saya pegang ya. Oke, kita masukkan lagi SD card. Oke, kita pencet SD card. Seperti ini. SD card, terus pencet utilities. Di sini ada restore data. Sekali lagi. Backup data not found. Press exit. Oke, enggak bisa ya. Not found. Kau kebaca nih SD card-nya. Oh, gak kebaca cuy. Coba dulu kita format lagi dari sini. Yes. Nah kan gak kebaca SD card-nya. Oke. Coba lagi. Karena saya ini juga agak kurang itu ya. Kita coba balikan lagi. Restore data. Aduh, kagak kebaca cuy. Kagak kebaca. Oke, kita matikan terlebih dahulu. Karena ini kagak kebaca ya. Nyalakan kembali. Soalnya ini habis diperbaharui ya SD card-nya. Tadinya kagak jalan. Oke. Restore data. Yes. Nah, kebaca. Oke. Alhamdulillah kebaca. Sampai missing. Wait, missing cuy. Oke, missing ya. Missing. Oh, udah. Beres. Oke, seperti itu ternyata. Missing itu bukannya kayak bahasa komputer ya. Nah, ini sudah kembali ke semula. Alhamdulillah. Nah, kita pijit di balad ya. No, sob. Coba. Kok agak ada. Oke, kita coba matikan terlebih dahulu.
dan nyalakan kembali. Sorry ya pembuat video agak lama, karena saya ini kalau nggak beres ya semua juga di upload. Oh ternyata masih belum semua cuy. Belum semua. Ini masih kosong. I am sorry, ini masih kosong. Kita coba lagi yang lain datanya. Oke, kita cabut kembali ya SD card-nya. Gak apa-apa. Masukkan lagi ke komputer. Kita hapus. Ganti ke backupan yang ini. Oke. Sorry. Backup. Oke, kita harus order dulu ya. Aduh, lag nih. Sorry, lag. Woi. Oke, sorry lag ya. Start. Oke. Kita buka. Aduh, benar ini window-nya. Parah banget. Kemudian kita new dulu, order backup. Yes. Itu gitu kan? Backup. Oh iya betul. Kita coba pakai yang K50. Kopi paste, tunggu beberapa saat. Oke, sudah beres. Refresh. Oke, kita cabut kembali stikernya. Kemudian kita colok kembali ke coba utilities restore. Aduh susah banget nih tombolnya cuy. Oh ternyata hang. Oke, kita coba matikan terlebih dahulu dan nyalakan kembali. Sorry ya agak susah juga. Oke, utilities restore data. Yes, tunggu. Let's wait. Oke, kita tunggu apakah bisa. Selesai ya. Exit. Kita coba. Mantap. Dah. Oke. Karena itu yang download di tengah sebelah parah. Oke.
Untung ada ini cuy. Alhamdulillah itu PA50, yang ini PA50 SD. Selamat mencoba, nanti saya akan kirim ke semuanya gratis ya. Jangan ragu-ragu. Saya coba nanti bikin linknya di YouTube. Ini semua tuh kan udah kembali ke asal pop balat. Oke, mantap. Kita coba. Nah, bagus, oke. Oke, jalan. Mantap. Thank you, terima kasih. Tunggu. Kita coba matikan terlebih dahulu. Ini saya cabut ya SD-nya. Cabut, matikan kembali. Ini di sini ya. Tuh. Oke. Jalan ada? Atos, para pit. Oke, kita tunggu. Dan akhirnya alhamdulillahirabbil alamin, kita coba. Oke, mantap, mantap, mantap. Yang lain ya, Dipa, Dipa. Oke, dance. Rock, 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 rock. Oh, das. Oh, sorry, bahasa Sunda. Agak keras dikit. Oke, dicoba. Oke, mantap. Pop balad. Mantap, mantap. Oke, sip. Sip. Jalan semua. Kita coba seksopun ya. String. Yep, jalan, jalan. Mantap. Oke. Jalan, jalan. Oke, mantap. Thank you. Terima kasih. Sekian.